Lepas baca mesej lah. Okay. Jadi untuk pemasangan akak boleh tengok lah. Saya dagang. Tapi kalau tertanggal, beli double sided je lah. Memang ni lama-lama dia kalah agak dengan air. Memang. Okay, jadi okay. Untuk mesin, saya ada ambil gambar kat belakang ni. Tak nak pusing pula. Okay. Yang on off tu. On off dia, akak boleh perasan. Ni warna merah, warna hitam. Okay. Nanti dia kedudukan dia macam ni lah. Okay. Sebelah kiri adalah hot. Betul. Belah kiri kita panas. Belah kanan hot. Air sejuk. Jadi untuk hari pertama saya onkan air panas saja. Untuk air sejuk. Itu belah kiri sekali kan? Belah kiri. Belah kanan esok pagi bangun terus petik untuk air sejuk. Nak tahu dia dah on ke tak kan? Macam tadi saya on air panas, lampu hot nyala. Ni tak nyala lagi. Petik yang belah kanan baru nyala. Lepas menyala, air panas biasanya ambil masa 10 minit untuk panas. Sekejap je. Untuk air sejuk, sejam. Sejuk sejam. Sejam. Jadi untuk pertama lah, untuk First time lah. First time lah. Lepas kita pakai, macam tadi kan saya tunjuk dalam jang kan. Macam ais panas, betul-betul panas dia 1.5 mark lah. Untuk air sejuk dalam 3 mark. Okey, bila dah kurang panas, kurang sejuk, air panas biasa 2 minit, 3 minit dah panas dah. Air sejuk biasa ambil masa 1/2 jam. Dia lambat lagi. Macam mula di 1 jam, yang ni 1/2 jam. Okey. Jadi cara nak ambil air senang je. Cawan letak. Okey. Kita ada 4 button kat sini. First kali hot, room, cool. Ini untuk keluarkan air lah. Okey, jadi untuk room memang takkan menyala lah. Hot ni dengan cool dia menyala. Maksudnya function panas dengan sejuk dia jalan lah. Jadi kalau nak ambil air panas, hot ni tekan sekali je, keluar lampu merah. Terus tekan bawah, dia akan keluar air selama 10 saat. Jadi tak perlu cawan sebenarnya ni. Okay, jadi saya tunjuk sampai perlu cawan lah macam mana. Okay, dia dah stop eh. Kalau nak penuhkan satu cawan juga, ulang balik, tekan hot, lampu merah, tekan bawah balik. Kalau dia darah penuh, tekan balik. Okay. Untuk yang lain-lain pun sama juga cara dia. Untuk room warna hijau. Okay, sama juga keluar. Untuk coal warna biru. Sama jugalah. Kalau datang-datang letak cawan, lupa nak pilih, terus tekan bawah, automatik dia akan pergi kat biru. Okay. Air sejuk lah. Maksudnya default button untuk keluarkan air ni air sejuk. Air daripada tangki sejuk. Jadi untuk pengeluaran air okey eh? Okey, faham. Jadi untuk hari pertama saya akan padamkan air sejuk. Okey. Jadi hari ni air panas, kejap lagi akan panas. Room tak ditekan, dia lock. Sebab kita off air sejuk. Okay. Room tu dia kaitan dengan cool jugalah. Cuma cool ni boleh keluar, tapi dia keluar biasa dulu lah, tak sejuk lagi lah. Okey, mesin ni ada 2 jenis lock. Okey. Okey. Lock pertama untuk air panas. Okey, untuk air panas, kalau kita tekan ambil air tadi, tekan sekali saja kan. Untuk lock, tekan dalam 3 saat sampai ada bunyi. Okey, ada bunyi tadi kan. Okey. Bila kita tekan, dia akan bunyi. Dia tak keluar lampu merah dah. Tapi tempat lain dia keluar lampu. Itu dah lock lah. Maksudnya dah lock lah. Jadi nak buka balik pun sama, dalam sekitar 3 saat saja sampai bunyi, baru boleh tekan. Okey. Jadi untuk lock semua dekat butter coal. Okey. Okey, macam tadi hot dalam 3 saat. Coal ni tekan dalam 7 saat. Sama juga. Sampai bunyi. Ni lama sikitlah daripada hot. Okey. Semua tak ditekan. Air pun tak keluar. Okey. Ini betul-betul tak nak bagi budak main lah. Nak buka balik sama juga 7 saat. Sampai bunyi. Okey. Baru boleh tekan lah. Kalau air tertumpah dalam ni, tray ni angkat, cap dia buka, buang je atau kunci lah. Itu je. Itu saja. Basic lah yang saja.